Ana mengenali Ustaz Hanif lama, sejak daripada zaman persekolahan di Madrasah Junaid lagi. Ana masih ingat lagi daripada zaman sekolah, beliau bersemangat untuk menambahkan pengetahuan di luar pengajaran yang diterima di madrasah. Ustaz Hanif ni, kita lihat dia lahir daripada keluarga yang memang ceritakan ilmu. Sebenarnya, dalam rangka untuk mendidik anak-anak ini setelah timbul dari waktu saya masih bujang lagi. Dan saya sudah mendampingi waktu saya bujang dengan para ulama. Ulama Singapura iaitu di antaranya Kiai Abdul Sami, Syed Abdul Bagi, guru saya sendiri, dia ngajar di, belajar di rumah dia. Saya ada apa ni, abang ipar saya sendiri, Ustaz Mustajab Sain, Ustaz Hasan Haji. Beliau yang pertama yang meneruskan pengajian posiswazahnya di peringkat PhD di sekolah RSIS MTU. Dan daripada situ, beliau membantu pihak jabatan untuk membuka ruang, memberi peluang dan kesempatan untuk menerima lebih ramai lagi graduan-graduan Islam. Ini satu sumbangan yang besar. Kita mengharapkan dan kita meyakini bahawa akan datang akan lebih banyak peluang terbuka ya untuk institusi tinggi di Singapura mengiktiraf, menghargai, memberi peluang kepada graduan-graduan pengajian Islam kita yang pulang daripada universiti luar negeri. Saya anak 8. Tinggal dalam bilik, satu bilik satu hal, dekat bicurut tu. Sehingga pernah saya bertanya kepada anak saya, anda mau belajar atau mau rumah? Kalau mau belajar, yang soal di luar rumah. Satu bilik, satu empat beranak, 8 beranak dengan orang rumah. Cuba anda bayangkan. Walaupun di sebalik watak beliau, seorang yang lucu, seorang kalau dilihat oleh orang yang tidak mengenalinya, merasakan beliau seorang yang tidak serius. Tetapi dari segi pemikiran, dari segi keprihatinan terhadap isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat, beliau seorang yang sangat serius. Kita jaranglah bila berjumpa ni, jarang kita berbual sesuatu yang serius. Jadi selalu kita bergurau. Dan kadang-kadang apa yang dia cakap tu sakit juga telinga nak dengar kan. Tapi tak kisah, mana tu antara saya dengan dia bukan biasa saja. Saya rasa di kalangan asatizah sekarang ini, beliau yang menulis paling banyak buku. Dan buku-buku yang beliau tulis itu bukan buku, kata orang itu, sebagai bacaan pojok, ya, tetapi bacaan serius. Saya melihat ini satu keperluan yang perlu kita bangunkan di kalangan para asatizah. Nah, Ustaz Hanif berjaya menunjukkan dirinya sebagai contoh dan tauladan. Hiasan rumah dia buku, bukan hiasan apa ni. Kalau biasa orang kan lemari dihiasi dengan apa ni, berkemas, kemanggut. Tapi rumah dia dihiasi dengan buku. Subhanallah. Sejak dari kecil memang apa ni, beliau sangat gemar dan apa ni, apa tentang buku-buku ni. Beliau rajin berkarya, rajin berkarya. Ada berapa hasil tulisannya dan buku yang telah diterbitkan hasil daripada tulisannya. Beliau merupakan penyumbang utama kepada buku Kesederhanaan dalam Islam. Tapi cara beliau mengolah, cara beliau menambahkan nilai kepada buku tersebut dan akhirnya hasil yang kita lihat, sesuatu yang perlu para asatidah hargai. Saya amat mengharapkan, saya mengimpikan bahawa buku itu tidak akan selesai habis begitu sahaja, tapi merupakan satu manual yang perlu dikaji terus, dibincangkan lagi dan dijadikan sebagai sandaran oleh para asatidah kita, ya, terutama dalam berhadapan dengan isu-isu semasa kita. Itu anak lihat sebagai satu semangat yang besarlah, ya, anak-anak watak Singapura ini, kepada pertama kepada masyarakatnya dan yang kedua kepada negara Singapura secara keseluruhannya, ya. Prinsip kesederhanaan, bagaimana pemikiran di luar kotak, ya, kesungguhan untuk memberikan jawapan yang kreatif, itu nampak dengan jelas melalui blog beliau yang dah lama dimulakan, kemudian dengan Facebook, ya, pada saya telah memberikan impact kepada masyarakat yang aktif dalam social media. Selain daripada tulisan dalam bahasa Melayu, tulisan juga dalam bahasa, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan dibaca oleh masyarakat yang bukan Melayu. Itulah keinginan cita-cita saya sebagai seorang bapa untuk mendidik anak-anak
untuk menggantikan yang bagian saya katakan tadi, Tuan Ibu. Patah tumbuh hilang berganti. Yang patah akan tumbuh, yang hilang akan berganti. Saya mengharapkan bahawa Ustaz Hanif sebagai seorang yang secara relatifnya masih muda, ya kan, akan dikurniakan oleh Allah kesempatan yang banyak untuk terus mencurahkan kreativiti idenya, bersandarkan kepada kesungguhan dan keprihatinannya untuk membangunkan sebuah masyarakat yang berfikir dalam kehidupan mereka beragama, insyaAllah.